akan sisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel kita. Kali ini kita berada di tempat budidaya maggot. Maggot itu bisa untuk alternatif solusi pakan ternak. Nah, ini terdapat kandang. Lalat maggot itu BSF, Black Soldier Fly. Mari kita tengok seperti apa tempat budidaya maggot dan bagaimana caranya. Nanti dalam budidaya maggot ini kita membutuhkan kandang yang kurang lebih ukurannya 2x1,5 minimal. Di dalamnya sebelum dikasih spreingin yang rapat, fungsinya agar supaya lalat BSF itu tidak terbang pergi kemana-mana. Di dalam kandang terdapat itu laras daun pisang kering yang gunanya untuk singgah. Dan untuk di dalam kandang maggot ini terdapat daun pisang kering yang gunanya untuk singgah si lalat BSF agar merasa nyaman. Di dalam kandang juga terdapat tempat untuk bertelur si lalat BSF itu. Kemudian di sini kandang ini untuk pupa dari lalat BSF itu menetas menjadi larva. Larva kemudian menjadi pupa, pupa akan menjadi lalat. Begitu metamorfose si lalat BSF. Yang kita jual budidaya maggot ini adalah larva, adalah telur dan larva. Gunanya larva seperti untuk mancing, bisa untuk alternatif pakan ternak. Ini tempat lalat BSF itu bertelur akan di sela-sela ini. Ini ditaruhnya di dalam kandang yang berstreamin tadi. Telur ini biasa diambil masa kurang lebih satu minggu sudah bisa diambil untuk diternakkan menjadi larva. Telur lalat BSF seperti ini, yang di bawahnya sudah ada media untuk pakan si larva ini nanti. Yang biasa di berikan untuk maggot itu sisa-sisa makanan olahan dapur. Bisa juga untuk alternatif memanfaatkan sampah organik yang ada di rumah tangga ataupun di warung-warung makan, itu bisa kita ambil untuk makan si maggot. Ini menetas kurang lebih, kalau cepat itu sehari semalam sudah menjadi larva. Ini larva sebesar ini kurang lebih 3 hari, 2-3 hari. Kemudian setelah untuk dibudidayakan di tempat yang menetas kurang lebih 1 minggu, bisa dipindahkan untuk dibesarkan di tempat lahan yang lain seperti ini. Setelah 1 minggu telur maggot menetas menjadi larva, kita tebar di lahan lain untuk dibudidaya dan menunggu panen. Memanen maggot kita gunakan irik yang fungsinya untuk memisahkan antara maggot yang siap panen dengan media pakan. Setelah maggot dibudidaya kurang lebih 1 minggu akan seperti ini siap panen. Harga sekisaran kurang lebih 6.000 sampai 10.000. Budidaya maggot
Ini ada kasgot yang biasanya difungsikan untuk pupuk tanaman. Kasgot ketika jumlahnya melebihi kapasitas bisa dijual dan bisa untuk dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman sayur, buah yang ada di pekarangan rumah. Kalau lebih kuat kapasitasnya kasgot ini bisa dijual. Untuk keberlangsungan budidaya maggot, kita juga harus mempunyai kandang biofon seperti ini yang fungsinya untuk menghasilkan pupa. Dibuat miring dengan kemiringan ini tujuannya untuk ketika maggot itu akan menjadi pupa, dia akan naik sendiri dan memisah di situ. Itu siap pupa, siap untuk dibudidaya di kandang streamin agar menjadi lalat BSF. Beda pupa dan maggot warnanya. Kalau pupa agak kecoklatan hitam, yang siap untuk menjadi pupa yang akan menetas menjadi BFF. Kalau yang ini indukan yang tujuannya untuk menghasilkan pupa. Pupa yang sudah menetas akan meninggalkan kepompong, menetas menjadi BFF, BSF, dan kepompong ini bisa untuk pupuk.